Hai guys, mari kita mengenal lebih dekat dari rusa bintik putih yang ada di Jakarta Timur. Rusa jenis ini sering disebut dengan rusa tutul, atau ada yang bilang juga rusa totol. Dalam bahasa Hindi disebut cital. Nama ilmiahnya Exis. Dalam bahasa Inggris dinamakan spotted deer, cital deer, atau Exis deer, di mana spesies rusa yang berasal dari anak benua India ini pertama kali dideskripsikan oleh naturalis Jerman, yakni Johann Christian Polygraf Erik Kleben pada tahun 1777. Rusa tutul jantan yang berukuran sedang, tingginya hingga bagian bahu itu mencapai hampir 90 cm dengan bobotnya sekitar 75 kg. Sedangkan yang betina nih guys, tingginya hingga bahu sekitar 70 cm dan beratnya sekitar 45 kg. Informasi lainnya mengenai rusa dari spesies ini memiliki dimorfisme seksual, antara lain rusa tutul jantan lebih besar daripada betina, dan tanduk hanya ada pada rusa tutul jantan. Panjang tanduknya saja nih guys, hampir 1 meter dan bercabang 3. Pada bagian atas tubuhnya itu berwarna emas hingga merah kecoklatan dengan bintik-bintik putih yang menjadi ciri khasnya itu guys. Di bagian perut, di bagian pantat, tenggorokan, dan bagian dalam sekitar kaki, telinga, dan ekor semuanya berwarna putih guys. Coba kita lihat, perhatikan bersama. Sangat cantik bukan guys, rusa tutul ini. Coba lihat, tempatnya ada di sekitar jalanan dan mereka ini sudah bersahabat dengan lingkungan, bahkan dengan anak kecil guys. Kita perhatikan, tempatnya memang asik buat wisata keluarga di sini guys. Bisa kita sambil kasih makan, kita elus, walaupun memang dibatasi oleh pagar guys, kita tidak boleh masuk ke dalamnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe ya guys.